dengan skor besar 395.3. Angka ini jauh dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dengan skor besarnya 596. Thailand dengan skor besarnya 415. Skor tersebut akan tertinggal dengan Vietnam yang mencapai 495. Juga kita kalah dengan sekolah. Indonesia masih berada di belakang beberapa negara Asia dari segi pendidikan, padahal pemerintah telah mengeluarkan anggaran 20% dari anggaran APBN untuk edukasi selama 10 tahun terakhir ini. Intinya ini adalah masih belum memuaskan, bahkan mungkin bisa kita semua sebagai anak bangsa kecewa karena jurusan pendidikan Indonesia tidak bisa mencapai level yang kita inginkan. Permasalahan pendidikan bukan hanya di soal anggaran yang masih kurang. Pemerintah sudah punya keinginan politik dengan anggaran yang kuat agar kualitas pendidikan di dalam negeri membaik. Hanya keinginan politik dan dukungan anggaran tersebut tidak dieksekusi dengan baik. Agar permasalahan tersebut tidak terus-menerus berlanjut, berharap kepada pemangku kepentingan di sektor pendidikan untuk membuat desain pengembangan sumber daya manusia yang baik demi memastikan anggaran pendidikan benar-benar efektif. Hadirin wisudawan dan wisudawati yang saya hormati, untuk melihat yang kerja pendidikan, kita melihat sekarang angka partisipasi sekolah, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. Keberhasilan pembangunan suatu wilayah diutamakan oleh sumber daya manusianya yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara